Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara memunculkan game activity atau tulisan yang ada di bawah nama Discord kita. Nah, di sini kan kelihatan Ko Panda Playing Valorant. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara memunculkan dan menghilangkan activity status di Discord, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian. Nah, setelah kalian buka Discord kalian, kalian pilih di bagian gear sini atau user setting yang di samping mute sama defend ini. Nah, kalian buka. Setelah itu kalian scroll ke bawah, guys. Kalian scroll ke bawah, kalian cari activity status. Oh ya, by the way, di sini activity statusnya itu masih aktif ya. Jadi orang lain itu masih bisa lihat Ko Tutorial main game apa. Nah, kita ke tempat tadi user setting, kemudian ke scroll ke bawah activity status. Nah, di sini posisinya activity statusnya tuh aktif. Nah, jika kalian ingin menyembunyikan activity statusnya, kalian tinggal matiin aja, guys. Kalian tinggal matiin dan kalian tinggal kembali deh. Udah, sekarang udah menghilang. Jadi semisal kalian main game apapun, misalnya main game Valorant atau main game yang lain gitu, orang lain nggak akan bisa melihat aktivitas kalian, guys. Nah, mudah bukan? Nah, mungkin sampai sini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian masih bingung atau ingin tanya-tanya tentang tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video. Bye-bye.